ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتاب الكريم "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون" وقال الله تعالى "يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهداة, الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخواني في دين سنة جمعة dirahmati oleh الله سبحانه وتعالى الحمد لله Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar yaitu nikmat yang berupa al-hidayah untuk kita senantiasa bisa berada di dalam jalan yang lurus. Ini disebut sebagai nikmat yang terbesar karena nikmat ini Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seluruh hambanya, melainkan nikmat ini hanyalah diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang khusus, hamba-hamba pilihan. Seseorang, meskipun dia memiliki keinginan yang sangat besar, memiliki usaha yang sangat besar untuk berada di dalam jalan yang lurus. Tetapi jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki Dia berada di dalam jalan tersebut, nikmat tersebut, maka pasti Dia tidak akan pernah bisa untuk berada di dalam nikmat tersebut. Meskipun Dia adalah orang yang memiliki kekuasaan yang paling tinggi di dunia ini, meskipun Dia adalah orang yang memiliki harta yang paling banyak di dunia ini, bahkan meskipun... Dia adalah orang yang memiliki nasab yang sama dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jika Allah tidak menghendaki dirinya berada di dalam jalan yang lurus, meskipun dia memiliki darah yang sama dengan darahnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dia tidak akan pernah bisa berada di dalam jalan yang lurus. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita di dalam firman-Nya. Di dalam surat At-Takwir ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liman syaa'a minkum an wa illa an alamin." siapa di antara kalian yang ingin berada di dalam jalan yang lurus, maka kalian tidak akan pernah bisa berada di dalam jalan tersebut. Sampai Allah sebagai Rabbul Alamin menghendaki kalian untuk berada di dalam jalan tersebut. Masya Allah. Maka ini merupakan suatu nikmat yang terbesar. Allah berikan kepada kita kemudahan untuk melangkahkan kaki kita ke masjid. Allah mudahkan untuk kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah. Allah mudahkan hati kita, lapangkan hati kita untuk bisa menerima Islam, menjalankan syariat Islam. Karena ini merupakan satu tanda jika Allah Subhanahu wa taala senantiasa masih memberikan kepada kita nikmat al-hidayah untuk kita senantiasa bisa berada di dalam jalan yang lurus. Ikhwani fidin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita yaitu nikmat pada tahun ini kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Kita bisa beramal saleh di dalamnya, kita bisa beribadah di dalamnya. Kita bisa memanfaatkan setiap Keberkahan-keberkahan yang Allah jadikan di bulan yang mulia tersebut, kita bisa mengambil keutamaan-keutamaan bulan Ramadan sampai di akhir Ramadan, dan ini merupakan suatu nikmat yang terbesar. Tetapi kini Ramadan telah meninggalkan kita. Sudah satu minggu lebih, berapa hari kita meninggalkan bulan Ramadan? Lalu, bagaimana dengan kabar amalan-amalan ibadah kita yang pernah kita bangun di bulan tersebut? Apakah di malam ini, di pagi hari ini, di siang ini, di hari yang mubarakah ini kita masih tetap bisa menjaga keistiqomahan kita terhadap amalan-amalan ibadah yang telah kita bangun di bulan yang mulia tersebut? Atau wa'iyadu bila kita malah justru melupakannya, meninggalkannya, melalaikannya? Yang tadinya di bulan Ramadan, dia adalah orang yang paling terdepan untuk sholat berjamaah di masjid. Orang yang pertama kali duduk di masjid. Orang yang paling lama berzikir di masjid. Orang yang paling banyak menghabiskan waktunya dengan Al-Quran. Orang yang paling bersemangat di dalam bersodakoh. Lalu apakah ketika bulan Ramadan telah berlalu, dia masih tetap bisa istiqamah di dalam setiap amalannya? Tanyakan pada diri kita. Apakah kita sampai pada detik ini masih melakukan amalan-amalan yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan. Kalau misalkan kita masih istiqamah di dalamnya, maka kita termasuk dari orang-orang yang mendapatkan keberkahan Ramadan. Kalau kita masih bisa istiqamah di dalam amalan-amalan tersebut, berarti kita adalah orang-orang yang amalan-amalan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah suatu amalan ibadah Salah satu cirinya ketika dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pelakunya akan senantiasa bisa istiqamah di dalam menjalankan ibadah tersebut. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita di dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-60. Hal <tuh> jazaul ihsan ilal ihsan Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan yang serupa? disebutkan oleh para ulama Mufassirin. mereka mengatakan tafsir di dalam ayat ini di dalam ayat ini adalah apa inna min sawabil hasana al balasan dari suatu kebaikan adalah kebaikan berikutnya tetapi terkadang mindset kita salah kita beribadah kepada Allah di bulan Ramadan bahkan kita beribadah melakukan suatu ibadah kita baru menganggap mendapatkan hasil kalau kehidupan kita di dunia ini menjadi lebih baik. Kalau ada orang yang dia rajin beribadah, rajin bersodako, kemudian Allah berikan rizki, nikmat lebih banyak dari sebelumnya ketika tidak dia beribadah, baru dia katakan, oh ini orang yang ibadahnya mendapatkan buah hasil. Padahal bukan itu. Buah dari suatu ibadah itu adalah keistiqomahan. Ketika seseorang dia membangun ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menjaga dirinya untuk tetap bisa istiqamah di dalam ibadah tersebut dan ini merupakan nikmat yang terbesar. Karena yang namanya istiqamah ini merupakan suatu hal yang sangat sulit sekali untuk didapatkan. Adapun dunia, ini adalah perkara yang sepele semua orang bisa mendapatkannya, semua hamba diberikan oleh Allah. Baik yang muslim atau yang kafir, yang mukmin atau yang munafik, orang yang bermaksiat atau orang yang bertakwa, Allah berikan dunia untuk mereka. Tetapi keistiqomahan di dalam iman, di dalam takwa, di dalam Islam, di dalam setiap amalan-amalan ibadah ini tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kecuali hanya kepada hamba-hamba yang khusus. Maka dari itu setiap amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang senantiasa dijaga dengan keistiqamahan. Disebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kata Nabi SAW... alaihi inna ahabaddin ila Allah adwa sahibuhu wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang senantiasa dilakukan oleh setiap pelakunya secara kontinu meskipun itu hanya sedikit. Maka dari itu yang terpenting di dalam ibadah ibadah kita itu bukan bagaimana beratnya ibadah itu kita lakukan. Bukan bagaimana banyaknya ibadah itu kita kerjakan. Tetapi ibadah yang berkualitas, yaitu adalah ibadah yang senantiasa dijaga di atas keistiqomahan, karena inilah yang Allah perintahkan kepada kita, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Hijr, ayat yang ke-99, Wa'bud Rabbaka hatta ya'tiakal yakin. dan teruslah kalian beribadah kepada Allah sampai datang kepada kalian yang namanya kematian. Aku luqolli hadza wa astaghfirullaha li wa wa lil jami'il muslimin fastaghfiruhu inahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa sallallahu 'alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim taslima ma ba'd. Akhwani fi din silang jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ironisnya bagi kita. Kebanyakan kita ketika bulan Ramadan telah berlalu. Di mana salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kita di dalam setiap satu tahun kehidupan kita ada satu bulan yang di dalamnya kita diwajibkan berpuasa tanpa henti. 30 hari terus menyambung setiap harinya. Ini merupakan pendidikan untuk kita agar kita bisa senantiasa istiqamah di dalam suatu ibadah. Tetapi kebanyakan kita justru malah mereka beribadah di bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah yang besar, yang banyak jumlahnya. Tetapi ketika bulan Ramadan berlalu mereka tinggalkan seolah-olah mereka nggak pernah nggak pernah melakukan ibadah tersebut. Seolah-olah mereka tidak memiliki athar di dalam pendidikannya selama bulan Ramadan di dalam ibadah-ibadah mereka. Dan inilah kita. Orang yang tadinya rajin membaca Quran, sekarang Al-Qurannya sudah ditutup dengan rapat, ditaruh di raknya. Orang yang tadinya suka bangun sholat malam, sekarang mulai dia lalai. Bahkan sholat subuh saja sudah mulai ketinggalan. Inilah kita. Mabuk dengan dunia. Seolah-olah kalau Ramadan itu telah berlalu, kayak kita merasakan, oh ini kita kembali kepada dunia. Dan ini yang paling ditakutkan oleh Nabi SAW. Di dalam hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, "Inna mimma Sesungguhnya dari perkara yang paling aku takutkan terjadi pada diri kalian setelah peninggalanku, kata Nabi. Yuftahu min wa Dibukakan untuk kalian tentang bunga-bunga dunia dan juga perhiasan-perhiasan dunia. Seperti kita, saat ini kita sudah mulai masuk kerja, sudah mulai kita disibukkan dengan perniagaan kita, sudah mulai kita disibukkan, dihadapkan dengan dunia kita, lupa dengan ibadah-ibadah yang pernah kita lakukan. Lupa kalau tujuan hidup kita ini hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lupa bahwasannya setiap ibadah itu harus dibangun di atas keistiqomahan. Maka dari itu ini merupakan satu hal yang sangat penting bagi kita. Jangan sampai dunia membinasakan kita di negeri akhirat nanti. Jangan sampai dunia memalingkan kita dari apa yang telah kita bangun dari ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap istiqamah di dalam ibadah, berusaha untuk istiqamah dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sendiri senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqalibal qulub, thabit qalbi ala dinika, ya musarifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Bahkan para nabi dahulu, disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-8, mereka juga berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzi qulubana ba'da ya, idh hadaitana, Wahai Rabbku, jangan sampai engkau kembalikan aku ke dalam keadaanku seperti dahulu sebelum mendapatkan hidayah. Yang dimaknanya apa? Doa minta keistiqamahan. Berdoa ini jadikan ini doa yang paling pertama yang paling utama yang paling kita ingat di dalam setiap doa-doa kita istiqamah sampai ajal menjemput kita semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita nikmat kesabaran dan istiqamah serta pertolongan di dalam ibadah dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita balasan dari setiap amalan-amalan ibadah kita dengan balasan yang terbaik yaitu berupa surganya dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita penjagaan sampai ajal menjemput kita dan memberikan kepada kita husnul khatimah di dalam akhir hidup kita. Aku luka oleh hadha wa hadha wa sallu wa rahimakumullah ala khairin nabi aladhi ursila alaihi khairul kitab kama marukum bila dhalika latiful wahab kama kala Allah ta'ala fi kitabil kareem. karim inna wa malaikatahu yasuluna ala nabi ya ayuh amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma gfir lana dhulubana wa dhulubawalidayna وارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب دعوات، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تكونن من الخاسرين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين، أقيم الصلاة